違うんだ《このジョルノジョバーナには夢がある》 semua, di video ini kita akan membahas perjalanan awal Gaikotsuki Shisama, yang kalian kenal dengan Skeleton Knight in Another World. Cerita bermula saat karakter utama mulai membuka matanya, ia melihat pemandangan yang biasa ia tinggali. Akhirnya ia mulai berdiri dari tempat dia terbangun, dan merasa lebih takjub lagi, setelah melihat pemandangan yang ada di depan matanya, tampak berbeda dengan Jepang modern yang ia ketahui di masanya. Sampai pada akhirnya karakter utama ini, Mulai memperhatikan penampilannya sendiri, seluruh tubuhnya dibungkus dengan armor putih dan biru menghiasi seluruh tubuhnya. Di punggungnya ada sebuah perisai, terlebih lagi dia dilengkapi dengan senjata pedang kelas dewa. Karakter ini benar-benar masih mengingat bahwa penampilannya saat ini adalah karakter yang sering dia mainkan di dalam game. Sang karakter pun teriak sekuat tenaga mengenai apa yang sudah terjadi dengannya. Akhirnya, ia mulai membulatkan tekat, mencabut pedang dari sarungnya. Seakan gak percaya dengan apa yang telah terjadi, karakter utama ini memandang dan mengayunkan pedangnya. Meski pedangnya begitu besar, tapi baginya terasa sangat ringan. Bahkan dia juga gak merasa berat dengan armor yang tengah ia pakai. Sang karakter mengayunkan pedangnya sambil mengucap skill dari game bernama "Selas Naga Terbang". Hasilnya, kilatan cahaya menabrak pohon besar di dekatnya, lalu menumbangkannya. Awalnya, karakter ini makin bingung dengan apa yang sudah terjadi. Sampai pada akhirnya dia bisa menenangkan pikirannya dan mendapati analisis bahwa perlengkapan yang saat ini ia pakai sama persis dengan karakter di game yang dimainkannya. Holy Armor of Belenus adalah armor kesatria surgawi, efek khususnya untuk meningkatkan kekuatan fisik. Mantel langit malam mengurangi debut kerusakan dan memulihkan mana seiring berjalannya waktu. Dan perisai yang ia bawa adalah perisai tetes, selain untuk pertahanan perisai ini juga membatalkan knockdown. Dan pedang Holy Thunder Sword, meningkatkan kekuatan serangan dan kelincahan yang tinggi, mantap banget, besok masuk Mobile Legends, baru rilis langsung di Bandari Match. Karakter utama pun mengembalikan pedang ke sarungnya, lalu dengan tangan kanannya dia menggunakan flame, semburan api pun menyembur, seolah-olah tangannya adalah penyembur api itu sendiri. Disinilah karakter mulai sadar, bahwa ini berbeda dari game, ini adalah kenyataan, Akhirnya karakter utama memutuskan untuk pergi ke sebuah kota, lalu memikirkan langkah selanjutnya. Dia pun melakukan sihir transfer gate, tapi karena dia nggak tahu nama kota yang akan ia tuju, sihir itu jadi nggak bisa digunakan. Dia pun menggunakan sihir dimensional step, dan mengarahkan tujuannya ke pandangan yang sangat jauh, dalam sekejap dia berpindah sejauh 500 meter. Sang karakter pun mulai terus menggunakan dimensional step, untuk menyusuri area tujuan sampai menemukan sebuah kota nantinya. Tapi ia terhenti di depan sebuah sungai, bahkan airnya juga sangat jernih, ia pun berpikir untuk istirahat sejenak, ia pun mulai melepas helm yang ia gunakan, lalu mencoba melihat wajahnya. Anjir! Dia pun mulai merasa kalau keadaannya menjadi buruk, dia nggak bisa melepaskan helmnya di sembarang tempat, atau dia akan ditargetkan sebagai monster. Dia pun memasang helmnya kembali, dan bergerak mencari desa terdekat di ujung sungai, menggunakan skill dimension step miliknya. Sin menampilkan Putri Loren dan pelayannya di kereta kuda. Kudanya sudah mencapai batas, dan lelah untuk melanjutkan perjalanan, melarikan diri dari kejaran bandit gunung. Tiba-tiba, beberapa anak panah melesat ke arah mereka, membuat sopir kuda itu mati. Itu adalah ulah dari bandit, dan kini tengah membawa Putri Loren. Saat itulah Ark baru sampai setelah menggunakan dimension step merasa berhasil karena sudah bertemu seorang manusia, tapi situasi yang ada di depannya sangat berbeda. Ark berpikir untuk menolong mereka, tapi jika ia langsung datang, akan jadi hal buruk jika ia kalah. Akhirnya ia memutuskan, untuk melakukan serangan mendadak. Sedangkan di posisi bandit, dengan senyum vulgarnya, ingin mantap-mantapan dengan Putri Loren, disitulah Ark datang di belakang bandit. Bandit merasa aneh karena tiba-tiba menjadi gelap, dan saat bandit menoleh ke belakang, Ark mengayunkan pedangnya untuk mengalahkan para bandit. Sementara di posisi teman para bandit, bingung dengan apa yang telah terjadi, Ark pun juga langsung menghabisi para bandit yang tersisa. Lalu Ark menghampiri Putri Loren sambil bertanya, apakah kau baik-baik saja? Mereka pun menjawab kalau mereka baik-baik saja, dan Ark menyuruh mereka, untuk membersihkan tubuhnya di sungai, sementara Ark membakar sisa mayat pertempuran. Singkat ceritanya, Putri Loren telah selesai membersihkan tubuhnya, dan mereka melanjutkan perjalanan, dengan ditemani atau dikawal oleh Ark. Di tengah perjalanan sang pelayan pun memperkenalkan dirinya, namanya adalah Rita Volen, pelayan pribadi putri dari Kerajaan Lubriet. Sementara di sisi sang putri memandangi Ark, mengharapkan perkenalan darinya, Ark pun juga mulai memperkenalkan dirinya, yang hanya seorang pengelana. Nah dari sini, sorotan kamera akan menjulang ke langit. Menampilkan monster yang ada di hutan, lalu berpindah ke esokan harinya. Setelah Ark mengantar Putri Loren ke kastil, dua tidur di sebuah penginapan, lalu mengatakan pagi yang menyegarkan. Ark pun mendatangi sebuah guild, untuk membuat sertifikat miliknya. Tentunya tujuan utamanya adalah untuk mendapat uang. Tapi resepsionis mengatakan, untuk mendapat sertifikat perlu menjalani tes. Jadi Ark harus membawa, setidaknya tiga monster atau bandit gunung, sebagai bukti penahlukannya. Ark menyetujui persyaratannya, dan menyuruh resepsionis menunggu sebentar, Ark pun pergi untuk menahlukan monster. Sementara dari kejauhan, petualang membicarakan Ark, alasan mengapa ia ingin menjadi marsenari. Ark pun mulai merasakan, entah mengapa reputasinya malah jadi semakin buruk. Sin berpindah, di sebuah hutan terdekat Ark melepas helmnya, sambil makan daging bakar, dan telah menahlukan dua babi hutan. Gak lama kemudian, dari semak-semak terdengar segelincir suara, Ark juga merasakan kalau ada yang datang lagi, itu adalah monster orc. Ark langsung menebas orc ini dalam sekejap, dan dengan cepat, Sin menampilkan kembali Guild. Terlihat Ark menyerahkan hasil buruannya. Sementara di sisi resepsionis Guild merasa takjub melihat Ark dalam waktu setengah hari mampu membawa dua babi hutan dan satu orc. Singkatnya Ark berhasil mendapatkan sertifikatnya, dan karena sudah resmi menjadi petualang, dia ingin memilih kues permintaan. Resepsionis pun menunjukkan papan permintaan, dan hanya ada permintaan kecil saja, sedangkan permintaan besar sudah diambil oleh petualang yang lebih tinggi. Lagi pula Ark juga nggak mau sampai identitas aslinya bocor, jadi ia mengambil kues kecil. Dan di sisi resepsionis bertanya, apakah Ark yakin buat memilih kues, mengawal memetik tanaman herbal di desa rata. Hari berikutnya, Ark sudah jauh dari desa, dengan ini, dia bisa menggunakan skill dimension gate agar dianggap kelihatan mencolok. Dalam sekejap, Ark sudah sampai di tempat tujuan, lalu mengetuk pintu rumah. Saat pintunya terbuka, terlihat gadis kecil yang melindungi adiknya. Seakan ketakutan, bertanya siapa yang datang. Ark pun memperkenalkan dirinya dan maksud kedatangannya adalah karena quest seseorang yang ada di guild. Gadis ini bernama Maruka. Ia pun mengingat bahwa dirinya yang membuat kues itu, lalu bertanya kepada Ark apakah nggak apa-apa untuk dia menerimanya, karena Maruka merasa bahwa dirinya nggak punya banyak uang. Ark menjawab kalau itu bukan masalah, karena dia juga suka untuk memetik tanaman herbal. Mereka pun telah membentuk kesepakatan dan pergi mencari tanaman herbalnya, sementara di tengah jalan Ark bertanya, apakah nggak apa-apa baginya pergi tanpa pamit pada ibunya. Gadis ini pun jawab nggak apa-apa, karena kalau mamanya sampai tahu, dia justru akan melarangnya, Sebelum ayah Nua meninggal, ayahnya lah yang memetik tanaman herbal, karena itulah Darka ingin membuat ibunya senang dan terkejut. Saat itulah Ark mengatakan, bahwa mereka akan memetik tanaman herbal yang sangat banyak. Mereka pun telah berhasil memetik satu tanaman herbal, mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan gadis ini berkata kalau tempatnya sudah dekat. Mereka telah tiba di depan tebing, dan Ark juga nggak merasakan adanya monster, sedangkan gadis ini langsung lompat dari atas tebing. Ark tadinya sempat khawatir, tapi ternyata gadis ini baik-baik saja, dan tiba-tiba Ark merasa ada sesuatu yang aneh. Dan saat Maruka melangkahkan kakinya lagi, Ark berteriak kepada Maruka, dan tiba-tiba, monster basilik ukuran raksasa muncul di depan gadis ini. Sementara di sisi adik Maruka, yaitu Helena berkata kepada ibunya, bahwa Maruka pergi ke hutan bersama pengawal, ibunya berdoa agar dia baik-baik saja. Gua juga berdoa agar yang nonton banyak, biar besoknya gua bisa upload cerita ini lagi. Kalian juga jangan lupa bantu sare ya, terima kasih. Dan ceritanya bersambung, gua yakin meski di videonya nanti, ceritanya juga akan bersambung dari sini. Kan gua punya mata rinegan, yang selalu hitam dengan kelopak mata merah, karena kurang tidur. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. <tuh>